Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru TK IT Kuantum Mulia Generasi Qurani Santun Mandiri dan Berprestasi Tahun Pelajaran 2021-2022. Saat ini saya sedang berada di Gedung Serbaguna Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap yang berada di Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dalam acara wisuda dan haflah akhirus sanah atau tutup akhir tahun ajaran 2021-2022 yang digelar oleh TKIT Kuantum Mulia Kedawung Kroya. Acara tersebut diisi dengan berbagai macam kegiatan. Ada bacaan ayat suci Al-Quran, pentas seni dan tari, drama yang mengisahkan kehidupan anak-anak desa tentang penggembala kambing dan serigala. Juga menampilkan kemampuan peserta didik TKIT Kuantum Mulia dalam berbicara bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Yang kami hormati pula segenap tamu undangan dan yang berbahagia, ananda siswa siswi TKIT Kuantum Mulia. Di sela-sela sambutannya, Kepala Sekolah TKIT Kuantum Mulia Kroya, Ustazah Sri Rahayu SPD, menyampaikan tentang pentingnya kerjasama yang baik antara yayasan, pemerintah, sekolah, dan orang tua. Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada wali murid yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk mendapatkan pendidikan PAUD di TKIT Kuantum Mulia Kroya. Komite, terima kasih. Kemudian juga tidak lupa para orang tua. Dalam sambutannya, Ketua Yayasan TKIT Kuantum Mulia Kroya, Dr. Andes Muhammad Zabiti APT, menekankan pentingnya iman, karakter, ilmu, dan teknologi. Peserta didik memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai siapa dirinya di hadapan Tuhan. Peserta didik memiliki disiplin dan prestasi belajar, disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam menjalankan tata tertib sekolah, dan disiplin dalam waktu belajar di sekolah maupun di rumah. Inilah gerak dan lagu Ibu yang dinyanyikan oleh kelas B1 TKIT Kuantum Mulia Kroya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menitipkanku terhadap malaikatmu yang aku sebut Bunda. Aku mencintai Ibu karena ia telah memberiku segalanya. Dia beri aku cinta, dia beri aku jiwa, dan dia memberiku seluruh waktunya. Ibu, aku menyayangimu sampai akhir hayatku. Meski aku tahu selalu mengecewakanmu, maafkan aku belum bisa membuatmu bahagia. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Engkau hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Dan aku hadir nanti. Wisuda dan haflah akhirus sanah TKIT Kuantum Mulia ini diselenggarakan pada hari Kamis 16 Juni 2022 di Gedung Serbaguna Sekolah Man Kroya. Para wisudawan dan wisudawati sebanyak 66 siswa dari kelas B1, B2, B3, dan B4. Para peserta yang hadir
para wali murid, ketua dan pengurus yayasan TK IT Quantum Kroya, UPT Dinas Pendidikan, dan undangan lainnya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya, ada pihak yang tak tertayangkan, ucapan yang keliru dan salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.